pertama juga saudara yang hadir semua. Pagi ini kita menerima dukungan bantuan kemanusiaan dari manajemen PT Freeport Indonesia yang akan diwakili oleh perwakilan manajemen Bapak Sony Warwai, yaitu berupa bantuan bahan pokok yang akan dijalankan di Bapak Sony berapa jumlahnya dan itemnya. Kemudian pada kesempatan yang baik ini saya mewakili seluruh pejabat utama dan para anggota juga Bayangkari Polda Papua mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak manajemen PT Freeport Indonesia yang boleh ikut berpartisipasi secara kemanusiaan dalam rangka membantu saudara kita yang saat ini sedang kita batasi aktivitas dan kegiatannya sama-sama menghadapi COVID-19 atau pandemi COVID-19. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili manajemen PT Freeport Indonesia, salam hormat dari Pak Tony Wenas, Jakarta dan seluruh jajaran. Hari ini kami akan memberikan bantuan kemanusiaan yang nilainya tidak terhingga, sangat kecil, mudah-mudahan bisa digunakan untuk membantu meringankan ekonomi masyarakat yang terkena dampak daripada COVID-19. Ini merupakan wujud nyata kepedulian dari PT Freeport Indonesia ikut berpartisipasi bersama-sama dengan jajaran Polda Papua untuk bisa meringankan beban ekonomi dari masyarakat kita. Kita berharap ini nilainya kecil, tapi mudah-mudahan bisa ikut membantu masyarakat yang ada di sekitar kita, terutama di wilayah perkampungan nanti. Teknisnya untuk ke depan, tentunya Freeport akan bergandengan tangan dengan Polda untuk sama-sama melihat masyarakat yang ada di sekitar kita dan juga melanjutkan bantuan yang ada ini sehingga mereka bisa gunakan.